Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo para sahabatku dimanapun berada, khususnya para subscriberku. Selamat bergabung kembali di channel YouTube kami, Ewakolis. Salam sampai kembali dari kami. Nah, seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara mencerahkan daerah selangkangan dan ketiak. Di sini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya, ada 4 macam. Yang pertama adalah aloe vera gel, kemudian yang kedua milk cleanser, dan yang ketiga minyak zaitun, dan yang terakhir adalah jeruk nipis, atau kalian bisa menggantinya dengan menggunakan jeruk lemon. Cara memutihkan area selangkangan dan ketiak secara alami. Area selangkangan dan ketiak yang menghitam mungkin membuat Anda kehilangan kepercayaan diri, terutama ketika sedang berhadapan dengan suami Anda. Namun, kalian tidak perlu resah karena ada berbagai cara memutihkan area selangkangan dan ketiak yang mudah dipraktikkan di rumah. Menghitamnya kulit di sekitar organ intim Anda pada sebagian besar kasus merupakan hal yang normal. Perubahan warna tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, seperti usia, pemakaian celana dalam yang ketat dan terbuat dari bahan sintetik, sering mencukur bulu kemaluan, dan tidak keseimbangan hormon. Selain itu, sel kulit mati yang menumpuk, iritasi dari infeksi, kekurangan vitamin, dan obesitas juga ditenggarai dapat membuat kulit di sekitar organ intim menghitam. Jika kamu termasuk sebagian seseorang yang memiliki selangkangan hitam dan merasa kurang percaya diri karenanya, berikut adalah cara menghilangkan kulit hitam di area selangkangan dan ketiak. Jadi langsung saja kita akan masuk ke tahap meracik keempat bahan ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan tuangkan ke dalam wadah kecil ya, milk cleansernya. Kita gunakan secukupnya saja, sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita ambil gel aloe veranya, 1:1 ya. Setelah itu kita masukkan sekitar 5 tetes dari minyak zaitun. Kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata. Nah, setelah diaduk hingga tercampur rata seperti ini, kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis atau perasan lemon. Nah, kita tambahkan perasan jeruk lemon. Setelah itu diaduk hingga betul-betul tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian diaplikasikan pada area selangkangan dan ketiak. Nah,
pertama-tama kita siapkan kapas, kemudian kita ambil secukupnya seperti ini, kemudian kita oleskan pada area selangkangan. Dioleskan secara merata pada area selangkangan, baik bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu didiamkan, kemudian didiamkan sekitar kurang lebih 15 menit, lalu dibilas dengan menggunakan air bersih. Dan apabila digunakan pada malam hari, bisa keesokan harinya baru dibilas ya. Ini harus rutin digunakan ya, yaitu 2 kali dalam sehari, pagi dan malam hari sebelum tidur. Jadi roman ini bisa kalian rutin gunakan ya, selama 3 kali dalam 1 minggu. Oke, jadi gak ada salahnya untuk mencoba menggunakan roman ini. Selain berbahan alami, bahannya dengan harga yang terjangkau. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah informasi dari kami. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.